Mungkin langsung aja teman-teman, aku nggak mau basa-basi yang terlalu banyak. Aku mau ngasih tahu kalian kalau ternyata ada kenaikan performa dari channel ini. Nah, itu kenapa? Karena hal ini nih yang akan aku jelasin ini. Dan itu mungkin akan ditiru oleh teman-teman ataupun bisa dilakukan oleh teman-teman apabila channel kalian sepi, maka lakukanlah hal-hal ini. Kalian wajib mencobanya kalau pengen juga channel YouTube kalian itu performanya naik. Nah, ini aku alami sendiri gitu. Karena beberapa hari kemarin, sekitar hampir 1 bulanan, ya belum sampai 1 bulan penuh sih, itu aku mengupload sebuah fitur terbaru dari YouTube yang aku nyoba gitu, dan ternyata hasilnya lumayan bagus. Hasilnya itu membuat kayak kenaikannya itu terlihat jelas gitu. Dan ini aja langsung kita akan lihat buktinya kalau channel aku itu kayak ada kenaikan performance ya. Nah, ini kita lihat di analitik di YouTube Studio, YT Studio. Kalian kalau belum punya silahkan kalian download dulu. Ini aplikasi wajib untuk analisa kita ya. Nah, di analitik ini selama 28 hari terakhir, kalau kemarin kan kita sajikan di video kemarin itu kita curhat ya, istilahnya curhat bahwa selama 1 tahun lebih channel ini itu belum gajian gitu, padahal sudah menetes. Dan ini kan kemarin kita adakan perombakan gitu ya. Nah, ini salah satunya perombakannya, yaitu dengan membuat video-video menggunakan short video atau fitur terbaru dari YouTube. Nah, kenapa kita gunakan ini? Karena alasannya adalah, kita lihat bareng-bareng aja betapa short video ini berdampak bagus untuk performa channel kita. Ya, kita lihat ya analitik nih, 48 jam itu kita 3191. Nah, kalau kemarin-kemarin itu nggak nyampe 1000 padahal ya, nggak nyampe 1000. Dan kalau kita lihat ke bawah itu, baik waktu tonton, subscriber, penayangan, ataupun estimasi pendapatan, itu ada kenaikan walaupun baru titik-titik-titik-titik gitu loh, baru bertahap. Nah, ini kita akan lihat, kalau kita lihat di sini ya, kita mengupload pertama dari fitur short video ini pada 3 minggu yang lalu nih, yang pas Mas Rosid ini, pas yang Mas Rosid ini. Nah, ini sekitar tanggal atau 25 hari pertama ya, berarti 25 hari yang lalu, pas tanggal 14 Agustus 2021. Nah, kalau sekarang sudah 25 hari. Dan ini ternyata dongkrak banget. Ini yang video-video short video. Itu kalau misalkan kalian belum tahu short video itu kayak fitur terbaru YouTube yang kalau nguploadnya itu kayak kurang dari 1 menit gitu, video-video pendek yang kayak TikTok gitu loh, persis banget kayak TikTok. Nah, ini teman-teman, kalian bisa lihat di studio ini, kita akan lihat performa dari YouTube kita ya. Ini ada kenaikan itu penayangan, ini ada tanda hijaunya itu berarti naik ya, berarti naik. Dan itu akan kita lihat lainnya. Ketika kita lihat lainnya, di penayangan 48 jam itu 3275, padahal yang real time ya kayak gini, kemarin-kemarin itu real time 48 jam ini nggak pernah sampai 1000. Tapi kali ini kita sampai 3000 kan. Berarti ada kenaikan fantastis gitu, ada kenaikan yang lumayan gitu kan. Kalau kita lihat bawah-bawahnya lagi, nah ini 48 jam, ini video yang 48, selama 48 jam ini teratas ya, penayangan real time-nya teratas, ada mini excavator, kemudian ada ini mas Rosid, dan semuanya ini adalah ini yang akan aku jelasinnya, itu mencoba menaikkan performa YouTube, performa channel kita menggunakan short video. Nah, ini semuanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 video teratas 48 jam real time-nya itu semuanya adalah dari short video. Ada yang 1200, 600, 105 dan sebagainya, itu adalah dari short video. Kalau 60 menit, ya nah ini hanya ada 1-2, hanya ada 2 video yang bukan dari short video. Nah, ini penemuan orang terbesar sama terpesona aku persona ini. Ini selama 1 jam ya. Untuk keseluruhan, secara keseluruhan, yang paling teratas itu 15 video ini semuanya adalah short video. Nah, ini short video ini adalah fitur yang aku jelasin tadi. Dengan short video itu bisa meningkatkan performa channel YouTube kita. Kita lihat bawahnya lagi, waktu tonton juga naik ya, ada lihat grafiknya itu kan ada kenaikan. Subscriber itu juga bisa naik, ada kenaikan juga. Kemudian penayangannya alhamdulillah juga naik, penayangan selama 28 harinya ya. Kemudian estimasi pendapatannya juga naik. Dan ini yang selama 1 bulan, video-video teratas yang selama 1 bulan akan kita lihat. Ini yang pertama, ini yang paling atas ini adalah short video. Yang kedua, ini kalau kita lihat ya. Nah, ini adalah short video karena durasinya hanya 28 detik ya. Short video itu bagi yang belum tahu, short video adalah fitur dari YouTube yang kayak TikTok gitu loh, yang durasinya itu maksimal banget 60 detik atau 1 menit. Namanya short video dan itu fitur baru dari YouTube.
kita lanjutkan lagi. Yang pertama tadi ini short video, yang kedua ini juga short video, ketiga short video, empat short video, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 ya, 19 teratas ini adalah short video. Nya ini hanya penemuan uang terbesar ini yang bukan short video. Ini adalah video lawas kita dan masih alhamdulillah masih agak ya ini. Banyak banget yang dari short video. Dan kalau kita lihat lagi, kalau kita lihat lagi ya di jangkauan, ini akan sangat membuktikan banget bahwa ternyata short video itu mendongkrak performa channel YouTube kita. Nih, tayangan ini beda ya. Kalau ini teratas ini kan tayangan. Tayangan ini beda dengan penayangan. Kalau penayangan itu yang ditonton, sedangkan tayangan ini adalah berapa kali video kita itu dimunculkan di beranda ataupun di rekomendasi. Nah, rasio klik rata-rata kita selama 28 hari ini mengalami kenaikan. Nah, itu mengalami kenaikan juga, terutama yang selama 1 bulan terakhir ini. Ini yang sangat membuktikan bahwa short video itu membuat performa kita itu naik, yaitu di jenis sumber traffic. Selama 28 hari terakhir ini adalah paling atas itu feed short, yaitu dari tontonan di short video 43,8%, sedangkan penelusuran YouTube 28%, dan fitur jelajah segitu gitu eksternal dan sebagainya gitu. Dan kalau kita lihat di 7 hari terakhir atau seminggu terakhir itu feed short video itu 52% men. Setengah dari total penayangan dari kita itu dari konten-konten short video. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di real time-nya 63% ya, berarti lebih banyak lagi. Dan kita lihat 1 jamnya 56%. Jadi feed short video ini benar-benar membantu mendongkrak penayangan channel kita. Kalau kita hitung-hitung ya, selama 1 bulan ini 43,8% ya dari feed short video. Penayangannya yang 28 hari 14.313. Kita akan coba pakai kalkulator, kan kita hitung 43,8% kalikan jumlah penayangan selama 28 hari 14.313. nah ini hasilnya 6.269. ini adalah dari short video. Memang sangat benar-benar short video ini bisa kalian coba untuk mendongkrak channel kalian. Karena apa? Kita sudah buktikan di sini bahwa ya ini performa kita itu lumayan naik karena ada short video. Padahal kita buat short video pertama pada tanggal, video kita banyak yang Mas Rosid ya, karena memang itulah juga lagi viral gitu kan, 14 Agustus 2021, 25 hari pertama. Nah, dari awal kita upload short video sampai sekarang itu sudah 25 hari, dan performanya membuat kita naik. Kan kita lihat dari penayangannya. Nah, 14 Agustus itu satu harinya kita itu 161. Ini kita upload ya, mulai ada kenaikan. Ini ada kenaikan. Nah, ini mulai turun lagi karena apa? Karena belum tercantol mungkin itunya, algoritmanya. Nah, nih, ini kita isi full terus dengan short video tiap harinya. Nah, terus dan sampai terakhir atau hari tanggal 6 itu adalah 1.693 satu hari, dalam satu hari. Nah, ini sangat membuktikan bahwa short video itu mendongkrak performa channel kita. Bukan hanya di channel ini ya, kalau kalian mau tahu, kalau kita lihat di channel lainnya juga yang kita pasang short video itu, ini bahkan lebih ekstrim lagi kenaikannya ya. Mulai dari tanggal 3 September malah ini, baru aja kemarin-kemarin ini aja ya. Baru aja kemarin-kemarin ini, dan kita lihat performanya, penayangannya 5.000. Nah, ada kenaikan penayangan nih, ada kenaikan penayangan juga karena kita pakai short video. Tadi itu pakai di tanggal 3 September ya. Nah, ini ada kenaikan juga. Dan ini satunya lagi yang kita buat pakai short video juga. Nah, yang ini juga hampir baru aja kemarin-kemarin ini ya. Baru aja kemarin-kemarin ini. Dan kita lihat lagi bahwa penayangannya mulai tanggal 4 September ya, naik. Silahkan kalian buktikan sendiri. Kalian bisa upload dengan short video ini. Kalian bisa upload video pendek yang berdurasi kurang dari 1 menit atau maksimal itu 1 menit. Dan kalian teraturkan coba itu, karena kan lebih mudah ya, lebih gampang. Coba kalian teraturkan dan cari hal-hal yang memang lagi
lagi lumayan viral gitu, lagi lumayan viral atau apa, silahkan kalian yang coba pakai short video untuk menaikkan performa channel kalian. Nah, bagi yang belum tahu atau belum bisa membuat short video ini, akan kita buatkan video mengenai cara membuat short video. Di video selanjutnya akan kita buatkan cara untuk membuat short video yang langsung benar-benar bisa. Karena beberapa kali pas pertama aku buat juga sudah upload satu video yang kurang dari 1 menit, ternyata masuknya ke YouTube biasa gitu, ke konten biasa, bukan konten short video gitu. Nah, ada beberapa kesalahan untuk pertama itu, dan setelah aku pelajari nanti akan aku buatkan. Bisa kalian lihat kalau misalkan nanti udah selesai, bisa kalian lihat di sini. Di mana ya? Di sini atau di sini ya? Pokoknya nanti ada ini, nanti kalian klik aja. Ataupun cari di video kita di channel ini dan kalian cari cara untuk membuat short video itu secara baik dan benar ya. Kesimpulannya, keuntungan kalau kalian membuat short video yang pertama adalah bisa ditonton oleh lebih banyak penonton karena kesempatannya itu lebih banyak gitu loh. Kemudian ada yang cepat viral, subscribernya itu nambah cepat, dongkrak performa channel. Ini semuanya itu karena short video. Dalam satu hari itu kadang video kita yang di short video itu cepet banget naiknya, leb gitu loh, lebih banyak ditonton orang karena orang-orang sekarang itu lebih suka nonton yang durasinya itu pendek, lebih suka nonton short video, atau bahkan sebelum ada short video ini lebih suka nonton TikTok daripada YouTube. Karena di TikTok itu lebih cepat gitu loh, lebih cepat scroll sampai 1 menit scroll gitu, nggak bosen gitu. Kalau misalkan ini kayak yang video kayak gini, kalau bukan untuk belajar ya kadang lebih cepat bosen gitu kan. Nah, itu orang-orang sekarang itu kebanyakan lebih enak atau lebih banyak yang nonton video-video yang pendek. Nah, maka dari itu YouTube juga menggunakan short video ini untuk menyaingi TikTok itu sendiri gitu. Sehingga ya, karena dari orang-orang itu yang suka nonton video pendek itu ya terfasilitasi oleh short, dan orang-orang akan lebih seneng kalau short itu kan ditonton terus scroll gitu kan. Nah, itu jadi kesempatan untuk kita ditonton itu atau cepat viral itu akan terbuka lebar untuk video-video kita, video short kita. Kenapa video short ini juga nambah subscriber? Karena di sini, di kalau kita lihat di short ya, di short video ini, kalau misalnya kalian buka short video, misalkan ini ya, kita lihat ya yang di Ilhas ini. Nah, ini kalau kita belum subscribe, kalau kalian belum subscribe, di sini nanti ada tulisan subscribe. Di samping channel ini, YouTube Data Rumah Sobat ini ada tulisan subscribe. Kalau nggak percaya, kita akan unsubscribe terlebih dahulu channel ini. Kita akan unsubscribe terlebih dahulu channel ini, dan kita akan lihat. Nah, nih kita bisa langsung lihat kan. Muncul tombol subscribe di samping logo ataupun tulisan channel kalian. Kalau kalian buka YouTube kayak gini dan shortnya itu, kalian kalau belum subscribe akan ada tulisan subscribe, dan ini memudahkan orang untuk cepet banget menonton video kita dan mensubscribe channel kita. Nah, itu alasannya. Dengan melalui YouTube short video ini, itu membuat subscribe kita itu nambah cepat. Terakhir untuk kenapa kalian harus membuat short video, karena short video ini ada rewardnya atau ada hadiahnya. Ada hadiah dari YouTube untuk kita ketika video short kita itu banyak yang nonton gitu. Karena ya ini, karena kenapa YouTube itu mengasih hadiah kepada short video ini atau kepada konten kreator short video, karena ya agar banyak orang yang membuat video short dan agar bisa menyaingi TikTok. Teman-teman itu nggak usah pergi ke TikTok, nggak usah nonton TikTok, tapi tetap di YouTube dan kalian bisa scroll-scroll kayak di TikTok gitu loh. Nah, hadiah yang disediakan itu mulai dari $100 sampai $10,000 atau sekitar 1.400.000 sampai 140 juta atau 145 juta dan sebagainya lah, tergantung nilai kurs dolarnya. Nah, itu keuntungannya seperti itu. Dan cara kita mendapatkan itu ya, yang penting kita buat short videonya. Kemudian ya akan dijelaskan lah di video selanjutnya. Yang penting kita buat short video, performanya bagus, nanti bisa diklaim, bisa ada email masuk email dari YouTube ke kita, terus nanti kita buka, harus nantinya bisa diklaim itu, bisa diklaim hadiah dari YouTube short ini atau short video ini. Kabar baiknya adalah semua konten kreator short video
bisa mendapatkan hadiah, bisa berkesempatan mendapatkan hadiah walaupun channelnya belum dimonetize ya, walaupun channelnya itu belum disetujui YouTube Partner Program, tetap bisa mendapatkan hadiah dari YouTube Short ini atau Short Video ini. Nah, itu keuntungan-keuntungan kalau kita pakai Short Video. Dan sangat, kalau kita belum ini ya istilahnya, nggak terlalu memikirkan hadiahnya, nggak usah dipikirkan dulu. Yang penting kita buat Short Video untuk apa? Untuk mendongkrak performa channel kita seperti yang sudah aku alami ini. Nah, ini bisa aku bagikan untuk teman-teman karena memang sangat membantu ya Short Video ini untuk menaikkan rating, atau menaikkan, bukan rating, menaikkan performa penayangan, jam tayang, dan pendapatan kalau misalnya udah monetis. Kemudian ada subscriber, itu juga meningkat secara lumayan naik banget gitu loh. Ini kabar baiknya, walaupun kalau kita nantinya dilalah video kita itu ada yang viral, kemudian banyak yang nonton, jutaan mungkin dan sebagainya. Kalau kita lihat di Short Video itu kan banyak banget tuh yang videonya yang sampai jutaan-jutaan itu kan, apa enak banget orang-orang itu nonton, enak gitu. Scroll gitu. Nah, kesempatan kita untuk viral itu lebih cepat di Short Video. Ya walaupun enggak menutupi ataupun enggak menyempelekan kita buat video yang kayak gini, yang durasi panjang kayak gini juga gitu loh. Tapi ini untuk mendongkrak gitu. Kalau kita belum buat yang kayak gini, ya udah kita buat short itu karena lebih mudah, lebih cepat gitu kan. Ya udah, itu untuk menaikkan performa YouTube kita atau untuk menstabilitaskan performa YouTube kita. Itu aja teman-teman, silakan kalian coba. Dan untuk caranya ataupun cara membuat dan bagaimana tips dan triknya akan kita sajikan di video selanjutnya. Kalau kalian setuju, kalau enggak, ya terserah kalian. Silahkan kalian komenkan apakah kalian setuju untuk kita buatkan cara-cara membuat YouTube Short Video. Ya, walaupun sudah tersedia di luar sana banyak banget konten-konten yang menampilkan tentang cara membuat YouTube Short Video ini. Tapi di sini intinya adalah aku ingin berbagi untuk kalian. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih. Sukses terus untuk kita. Yang penting sehat selalu kalian, teman-teman semua, aku juga dan teman-teman semuanya. Sehat selalu, diberi kelancaran rezeki, dan pokoknya semakin sukses dari hari ke hari. Thank you ya teman-teman untuk video cara membuat video shortnya. Nantikan di video selanjutnya, oke? Terima kasih.